Assalamualaikum. Hai Sobat YouTube, di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara paling ampuh untuk menonaktifkan Windows Update otomatis di Windows 10. Dan untuk cara yang saya gunakan ini 100% sangat ampuh mengatasi keluhan dari para pengguna Windows 10. Oke, pertama-tama kalian masuk ke menu search dan ketikkan service, kemudian pilih. Di menu service, silahkan kalian cari Windows Update dan kalian langsung saja double klik untuk mengeditnya. Silakan ketik stop pada bagian ini dan pilih disable pada bagian startup tipe, kemudian klik apply dan akhiri dengan klik OK. Selanjutnya, kita masuk ke menu search lagi dan ketikkan gpedit.msc, kemudian pilih gpedit tersebut. Setelah itu, pilih administrative template, klik Windows component, dan kemudian cari Windows Update. Dan silahkan cari tulisan Configure Automatic Update. Setelah ketemu, kalian klik kanan dan pilih Edit. Pilih menu disable, kemudian klik apply dan akhiri dengan klik OK. Nah, setelah semua tahapan tersebut di atas selesai, maka Windows Update otomatis di Windows 10 kalian telah dinonaktifkan. Oke, sekian dulu tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.